Hey. Kalian udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu. Tanggung coy, bentar lagi 100.000 ya kita ya. Ya dan kalian gak usah nanya ya kenapa gue gak pakai bajunya, kenapa cuma helm doang sama pickaxe, soalnya bajunya lagi dicuci cuy. Enggak, bajunya males gue pakai cuy, soalnya kan sempit banget ya, gila. Mendingan udah gini aja lah, gak usah lah ya pakai bajunya, gak jelas lah. Ini by the way pickaxe-nya udah datang nih, weh. Padahal gue belinya pedang, yang datang pickaxe guys, emang parah guys. Nanti kita mining pakai ini ya. By the way guys, ini pickaxe harganya 100.000 ya, buat kalian yang gak tahu ya. Ini harganya mahal, jadi ya udahlah ya, kita buang aja ya. Oke cuy, jadi sekarang kita bakalan mainin ini Minecraft horror ya guys ya, map horror ya guys. Namanya Poison Map ya. Jadi ya sekali-kali kita mainin map horror lah ya. Masa 100 hari mulu kan bosen nanti ya kalian ya. Jadi kita bakalan mainin map horror aja. Sekali-kali kita main map ya. Jadi mungkin bakalan kedepannya channel ini bakalan mainin map sambil nungguin 1.19 keluar ya guys, sambil nungguin 1.19 release. Terus nanti gue bakalan bikin survivalnya tuh. Tapi bukan 100 hari di Minecraft 1.19 ya, kita bikin series ya. Udahlah kebanyakan ngomong gue anjir. Kita langsung mulai aja guys. Di situ ada tombol start ya, dan di situ ada yang namanya tutorial, sama di sono ada tutorial lagi. Salah. Di sini ada start, di tengah ada potato man, Patotato ini bukan potato ini. Dan di situ ada tutorial guys. Jadi gua nggak tahu ya ini map tentang apa. Dari sini ada button, mungkin ini mulai ya. Kita coba aja mencet. Ya benar, ini mulai dan bisa kalian lihat. Musiknya horor sekali kawan-kawan. Oh my god. Saya takut sekali. Jadi kaget gue cok. Di sini ada potato tato man. Dan mungkin musiknya gue bakal kecilin dikit ya guys ya. Nih kita kasih 45-40 aja nih. Nah, oke guys. Jadi ya, kita udah masuk di dunianya ya. Kita udah masuk di mapnya ini, dan di sini ada tutorial guys, dan juga ada enemies cannot pass through the wall holes. Artinya apa sih? Gue nggak ngerti dah. Nah, kalian bisa lihat guys, di sini ada tanah ya, dan di sini ada dispenser yang mukanya serem banget guys. Mukanya kayak gini, kayak gitu. Nah, di sini ada potato tato man, the Spanish. Ini ada start juga nih. Read the tutorial and select difficulty before starting. Poison, a Minecraft horror map by Patotato Man. Ya Patotato Man, kebanyakan ngomong anda ya. Single player and multiplayer. Harusnya gue ngajak Blackbee sama Suhang lu guys main ini guys ya. Ntar deh kapan-kapan lah gue mainin map yang lain dah sama mereka bertiga, berdua ya. Dan di sini ada tutorial nih guys ternyata ya. Gue coba lihat-lihat dulu bentar ya. Kayak ini ada enter using shift. Oh, guys, ternyata di sini ada chest ya, ada isinya, ada bukunya, ada main guide, face mask, sama kredit, sama potato tetap plusi. Ini kita bawa aja nih. Ini ada apa nih? Poison horror map duration 30 menit kurang lebih ya. Chapter 1. Oh wow, explore the forest and find the strange villager's house. Chapter 2, the house. Oh, ada chapter-chapternya ternyata guys. Oke, berarti kita mainin dari chapter 1 dulu guys ya. Kita mainin dari chapter 1 dulu. Kalau misalnya emang kelamaan baru nanti gue bikin video berikutnya untuk chapter kedua guys. So ya, yeah, ini dia ada rules-nya, ada peraturannya. Kalau multiplayer ya begini nih ya, kalau multiplayer recommended to go all together. Resource pack required. Music off. FOV 80-90. Oke, FOV 80-90. Gue malah pakai 75 guys. Kita pakai 80 ya. Kita pakai 80. Dan ini render distance 10 chunks, sama brightnessnya 30-50%. Oke, render distance 10 chunks, brightnessnya 30 ya, 30-50%. Oh, gelap banget. Oke, gue udah pakai 40% nih brightnessnya. Dan di sini ada new player enters after starting sama dengan problems. If you have to quit the game, do it after a scene. Experience bar red color indicator data bla 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 bla. Tai lah. Di sini ada apa nih? Kok gak bisa dibuka dah? Gak tau lah. Oke guys, mungkin kebanyakan bacot kita ya. Jadi kita bakalan milih difficulty guys. Oke, ini difficulty-nya ada easy, recommend, sama normal, sama hard. Jadi menurut kalian yang mana? Kayaknya kita bakal pilih hard aja guys ya. Oke.
Bang. Nah, kita udah pilih hard nih. Sekarang kita bakalan cari play-nya ya. Nah, di sini ada start-nya nih. Oke, okay. Read the tutorial and select. Oke, okay, udah. Nah, sekarang tinggal start, boy. Let's go, boy. Are you ready? Press again to start your adventure. Oke, okay, ready. Oke, okay, kita udah ready, guys ya. Sekarang tinggal kita berpetualang di forest. Oke, okay, potau tata tomen. Gua ngeri tiba-tiba ada jump scare, sumpah. Poison, oke, okay, poison. Sumpah back soundnya serem kali, guys. Oke, kita dibawa ke hutan-hutan gini ya, gua nggak ngerti. Kita nggak bisa ngancurin juga, guys. Tuh nggak bisa ngancurin tuh. Kita kayak emang disuruh jalan doang gitu. Kayak ini ada apa nih? Ada prolog. Anjir, ada prolog dong. Kayak kita coba prolognya kita baca. Small things bring considerable excitement to small village. That is the reason why people have been talking for weeks about the stories of the many bodies. Okay. But one man took no interest at all. In these stories, he was by nature reserved and lonely. The smiling man, cuy, manusia senyum ya, orang senyum gitu. Oke, okay, gue baca dulu bentar ya. 1 minute later. Oke, okay, gue udah baca berkali-kali, gue juga tetap gak ngerti artinya apa ya. Jadi udah kita langsung main aja kali ya. Kayak ini musiknya ini banget, coy. Pelan banget ya. 50% aja. Jangan bohong. Oke, okay, oke, okay. Gue ngeri tiba-tiba ada something gitu, guys. Anjing, horror banget dah. Baru kali ini gue main Minecraft horror gini ya. Wah, apaan tuh, anjir? Ada string loh, guys. Ada jebakannya, guys. Serem banget, anjing. Bentar, gue mau ke chest ini dulu. Oke, dapat emerald boots. Cobweb, ngapain gue bawa cobweb, anjing? Oke, aduh, nih kenapa ininya masih masih nyala auto jamnya, guys. Oke, kita lanjut cari tempat lain. Gak ada apa-apa ya. Tadi ada orang doang itu kebunuh. Keluduk doang takut, guys. Bayangkan ya. Oh, anjing, ngeri ah. Ntar guys, benerin posisi kaki dulu ya, biar mantep ya. Di sini ada, anjir, apaan ini, cok? Apa dah? Missing. Aduh, serem banget, guys. Ini ada pintu sih. Ada rumah ya. Ada ininya juga, ada. Oke, kita udah dapat baju nih. Ada daging, ada tulang, ada apa juga nih. Ada beetroot soup. Oke, nice. Face mask ini apa sih ya? Oh, masker, ada masker, guys. Oh my god, itu apaan tuh, guys? Sumpah gue nggak tahu ya. Ini village-nya, desanya benar-benar. Huh? Ini ngapa begini? Palanya ditaruh di ini apa sih namanya nih? Tempat buat bercocok tanam nih. Ngapa ada villager ya? Oke. Gue mau coba cari orang, guys ya. Katanya tuh di sini ada pembunuh gitu kan, pembunuh atau apalah itu. Gua rada ngeri, guys ya, sumpah dah. Anjing, gua ada villager tiba-tiba cuma matanya melotot ini, songong banget lu. Apaan? Gak usah sosok ngagetin gua lah. Asli, guys, ini yang buat mapnya mantep banget ya. Tuh, tiba-tiba di rantai begitu, guys. Aduh, serem anjing. Oke, di sini gua. Oh my god. Apaan nih, anjir? Kita ngumpet dulu, guys, di sini, guys. Sumpah gua serem anjir. Oke. Ini coba deh ada main guide-nya ini. Main guide-nya pengen gua baca ya. Chapter 1, explore the forest and find the strange villager's house. Strange itu apa sih? Strange itu orang asing kan? Terus ada prolognya. Oke, gue baca sekali lagi coba ya. Oh guys, nih jadi gini, guys. Jika lu tersesat di hutan, jauhin the smiling man. The smiling man itu kita nggak tahu siapa ya. Who knows if he could be interested with you? Kita nggak ada yang tahu kalau misalnya dia itu tertarik sama kita gitu. Nih jangan bilang gue keluar di jump scare-in sama sesuatu. Oke, nggak, santai, masih aman ya. Aduh, sumpah. Nih kalau ada suang lu sama Black Bee kagak bakal horror ini.
jadi komedir. Kayak tadi gue dari sono guys ya. Aduh. Ini kalau misalnya back soundnya lagu Tayo kagak bakal takut gue sumpah. Tuh gue jadi kayak orang gila ya di sini. Aduh serem banget. Oke guys serem banget guys. Gue rasanya pengen udahan aja ya. Nih di sini ada ini juga nih. Ada apa namanya? Ada tempat persembunyian. Ini ada sungai. Ini ditambah shaders gelap kayak gini jadinya serem kan guys. Kalau misalnya gue pakai resource pack yang mantep tuh, apa sih resource pack yang kartun itu guys, pasti kagak bakal takut gue. Oke di bawah situ ada goa sih. Coba deh gue jelajahin lagi deh dikit deh. Apakah ada sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Aduh gila serem banget dah. Bisa-bisanya orang yang bikin map ini kepikiran aja guys ya. Nih kita masuk deh. Ini ada goa soalnya. Oh li, mauli. Guys sumpah ini wow. Oh ceritanya desa ini diteror satu pembunuh gitu ya. Abis itu pada digantung-gantungin gitu. Bentar guys. Tadi kan kita disuruh ini ya. Tadi kita disuruh apa? Mana sih? Nah ini nih. Explore the forest and find the strange villager's house. Kayaknya ini deh si strange villager house-nya ini nih. Rumah villager house-nya nih. Oke, ini ada chest guys. Oh gila, gue buka chest aja. Oh kita dapat wooden sword lumayan, sama dapat Vides de Vermar. Gue nggak tahu itu apa. Nah kita bawa aja semuanya. Kayak seenggaknya kita udah punya sword ya. Oh my god. Oh di sini ada jalan lagi guys. Eh apa tuh? Tadi apa tulisannya guys? Gue nggak baca lagi. Nih ada ini nih. Finish the map to play the Easter egg. Oh hello there. Later we gonna have a party with our friends. Will you join? Oke, gue coba mau kesini deh, tapi gak bisa guys. Kenapa gak bisa ya? Finish the map to play the Easter egg. Oh, kita harus selesain map ini dulu ya. Gue ngapain langsung kesini ya? Berarti gak bisa tadi, gak bisa kesana tadi kita guys. Berarti kita harus nyelesain dulu misi yang ada di sini guys. Gue sumpah gue rada takut ya jujur aja. Gue mendingan main Pacify ya daripada main ini cok. Ini kan gua kita tadi ya. Tadi kita ke kiri, berarti sekarang kita kesini guys. Oke, ini ada blast furnace dan gak ada apa-apa. Oke, gue coba kesini. Oh my god, ini ada apa aja nih? Gue masuk dulu deh, serem banget dah. Kenapa gue dapat weakness juga dah? Hihi, serem banget guys. Gue nggak tahu ya, ada apa aja di sini, jujur aja. Cuman geluduk-geluduk doang. Tadi ada chest nih sebelah sini nih. Oke, gue mau ambil dulu. Kita lihat dulu isinya. Ada key. Oke, nice, kita dapat key guys. Ah, geluduknya berisik banget, cok. Bikin takut sumpah. Bentar guys. Oke, ini ada yang namanya The Smiling Man. The Smiling Man itu saha anjing. Pasti dia The Smiling Man tuh senyumnya kayak gini. Oke. Oke, tadi kan gue udah dapat key-nya ya. Gue udah dapat key. Nah, sekarang gue bakalan masuk ke sini, guys. Oh my god. Huh? Oke, di belakang kita nggak ada siapa-siapa. Guys, gue takut, guys. Wait. Kok di sono ada villager, guys? Hah? Lihat gak, guys? Ada villager di sono. Gue nggak tahu ya itu villager hidup atau mati. Oke, bentar deh. Gue matiin dulu dah suaranya dah. Jadi dari speaker ini gue matiin suaranya, guys, biar gue nggak takut ya. Sekarang kita let's go, guys. Let's go, boy. Mana musuhnya, ha? Mana lu, ha? Oke, gue nggak tahu. Don't make any noise. Oh. Don't make any noise. Oke. Kita gak boleh disuruh bersuara guys. Berarti kita harus diem-diem anjir. Tuh cuy. Lu lihat cuy. Villagernya gue gak tahu lagi ngapain tuh dia. Oke. Gue udah siap pedang. Kenapa serem banget sih mapnya. Nah sekarang kita udah di halaman rumah. Di sini ada barang gak sih? Item? Oh gak ada ya. Oh gue gak bisa masuk guys. Goblok malah nyalain lonceng guys. Ngapa tuh villager anjir? Ih. Ngapa lu, ha? Itu dia The Smiling Man. Kita disuruh lari, kenapa disuruh lari anjir? Kenapa disuruh lari dah? Sumpah. Apaan sih? No, mudah-mudahan. Anjir mati, cok.
Kenapa dah? Kenapa dah? Mati apa gua? Oke, lu muka lu jelek gak usah sosok dah. Good luck. Oke, good luck apaan? Ya, gua mati guys ya. Hah? Kenapa sih? Sumpah gua gak ngerti kenapa. Sumpah gua takut banget anjing. Cukup banget dah. Oke. Chapter 2 The House. Hah? Kenapa tiba-tiba chapter 2 anjir? Wah, sinting. Eh, woi, tar dulu woi, gua lagi ngecek HP, woi. Buset dah. Oh, oke. Sepertinya cerita masih berlanjut, guys. Chapter 1 The Forest, chapter 2 The House, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Ini kayaknya bakal jadi video yang panjang. Tapi enggak apa-apa, let's go, boy. Oke, aduh bukunya gua buang lagi. Oke, kita disuruh turun. The house. Nah, di the house ini ada apa nih? Escape from the house with the help of the clues in the book. Oke, berarti kita harus apa sih? Escape tuh apa? Kabur, harus kabur dari rumah ini, guys. Eh, itu piston apa anjir? Kok bunyi piston? Dan di sini ada diary one. Dear unknown reader, my name is Victor and I have been held by Bible Behemoth for over 20 tahun, I had solved it detect blah blah blah. Dan ini the fundamental escape objective are on the following page. The boiler room is the only exit. Oh, jadi tempat kabur satu-satunya itu di boiler room, guys. Underneath the facility apa? Ah, apa sih ini? Gua enggak ngerti dah. Terus chamber valve view, living room valve view, lah. Kayak gua enggak ngerti. Ya udah kita ini bakalan berguna sih di hari satu ini. Berarti kita mesti ini nih. Dapat makanan juga sama apple sama wooden axe yang gua enggak tahu buat apa. Oke, let's go boy. Oke, ini apa nih? Ini ada dungeon. Oh my god, feel. Ini ada ini nih, torture chamber. Oh, di sini ada nih tadi nih torture chamber nih. Mana ya? Nah, ini. Torture chamber ini valve. Valve ini apa sih guys? Gua enggak tahu dah. Di sini ada villager yang badannya segede bagong. Kalian bisa lihat villager badannya segede bagong, serem banget parah men. Di sini juga ada apa ini gua enggak tahu. Ini apa ya? Oh, ini villager apa? Oh, bos. Sini bos, keluar bos. Ayo, cabut. Oke, di sini ada villager juga, guys. Tuh, sini cabut, keluar aja enggak apa-apa. Tuh, banyak banget villager yang dikurung di sini, guys. Dan di sini ada basement, ada bawah tanah nih. Gua coba ke bawah tanah dulu ya. Ada living room. Apa anjir? Bangke. Dari mana lu bangke? You are dead. Kenapa gua respawn anjir jadinya? Gila itu apa anda? Susah banget dibunuh. Wah, songong bocah ya. Oke, let's go. Gua enggak mau tahu, gua mesti bunuh tuh orang ya. Entar guys, ada dungeon nih di sini ternyata. Para bahayanya ternyata di sini, guys. Mana tuh bocah, hah? Mana tuh bocah tadi, hah? Oke, hilang, gua enggak tahu kemana dah. Di sini ada oke, tetap living room. Living room lulu dah. Oh, ada chest. Aduh. Ada shield. Oke, nah ini berguna nih. Oke, gue coba ke bawah lagi ya. Soalnya ada jalan lagi ke bawah. Oh, itu dia bocahnya tuh. Itu bocahnya tadi tuh. Gue lihat. Mana bocahnya? Ha? Tadi gue lihat di sini dia. Mana? Nah, ini dia. Bocahnya nih. Sini lo. Sini. Dia mati bocah. Ah, udahlah, enggak usah dilawan lah. Susah kalau dilawan tuh. Darah tebel banget. Dikasih cuma wooden sword. Armor. Gue ke atas aja lah. Gak bisa ke atas. Kayaknya ada villager kita nih. Coba bisa tuker apa dia? Aduh, gak bisa tuker apa-apa lagi. Oh, apa gue harus bebasin si golemnya ini ya? Si golem lagi apa namanya? Si villager yang ini ya? Ada security room. Oke, security room ini gue bakal coba ya. Kamera 1. Gue mencet apaan? Udah asal mencet aja anjir. Kamera 3. Kamera 2. Bentar, tadi ada siapa tuh? Oh, itu villager kita ya. Gak ngerti lah. Oke, kita coba lanjut guys. Sumpah, di atas juga gak ada apa-apa ya. Bentar, gue baca dulu deh. Oh, paham gue guys, paham guys. Jadi kan di atas ini kan lantai paling atas ada torture chamber. Nah, di lantai kedua itu ada yang bawahnya ada living room. Yang di bawahnya lagi ada laboratorium. Terus ke bawah ada pokoknya ada engine room. Sampai kita ke attic nih. Attic ini dia ada kunci ya. Kunci untuk ngebuka wooden cage hidden in some barrel of the attic. Jadi ada barrel ya, ada barrel tersembunyi di attic itu. Dan kita bisa buka dan mungkin kita bakalan bebas. Gue gak ngerti juga. Berarti bener guys, berarti kita bakalan ini pelan-pelan turun ke bawah. Jangan sampai ketahuan sama si manusia yang gak jelas tadi tuh, villager yang tadi tuh. Kalau ketahuan kita lari guys. Oke, kalian siap? Gue siap. Mental gue udah siap nih, bodo amat lah. Lanjut aja kita.
Tokopedia. Gua pokoknya itu tuh manusianya tuh. Kalian lihat ya. Itu dia manusianya di sebelah kanan, guys. Berarti kita bakalan hati-hati banget nih. Aduh. Ini the smiling man-nya bukan sih? Selagi dia enggak ngelihat kita, kita aman, guys. Gua enggak dapat blok apa ya buat nutupin, buat nutup bagian sini. Nah, ini dia, guys, boiler room. Oke, jangan sampai ketahuan sama psikopat yang tadi, guys. Oh, gua aktifin ini apa? Ya ampun, salah apa gua? Oke. Enggak tahulah gua bener apa salah. Aduh, ini enggak bisa. Kita enggak bisa ke engine room. Oh, ke sini. Hah, nice. Gua udah di engine room nih sekarang nih. Oh, bentar. Tadi ada ini ya. Engine room. Ada ininya ya. Mana sih tadi? Aduh. Nah, ini ada the boiler room. Is the only exit. Coba gua ngerti bahasa Inggris, guys, ya. Ntar dah gua translate dulu dah. Sabar. A few moments later. Oke, kita disuruh jalan terus aja ya di engine room ini ya. Disuruh parkour apa gimana nih? Ada-ada aja sumpah loh. Okay, nice. Aduh, jatuh kan gua. Aduh, ini apa sih? Banyak banget sarang laba-laba dah. Rumahnya enggak pernah dirawat, guys, ya. Parah banget emang. Pemalas banget emang si The Smiling Man ini ya. Nah, sekarang gua ada di mana gua enggak tahu nih. Ini ada courtyard door, laboratory door sama attic trap door. Trap door. Ini apa nih? Engine room valve open net. Itu udah ke open ya valve-nya. Sekarang kayaknya kita bakalan ke step berikutnya di mana tuh? Dari engine room ke tadi kan torture chamber. Habis itu living room, laboratory room. Laboratorium dulu. Oh, ini dibuka semua apa? Oh iya, dibuka semua, guys. Nah, sekarang kita harus balik lagi gitu kan? Oke, kita harus balik lagi, guys, ke tempat tadi. Aduh. Bunyinya Oke, let's go, boy. Jangan sampai ketahuan sama si kampret. Makan dulu. Oke. Tadi si kampret di mana ya? Ini gua ini apa? Oke, enggak bisa. Oke, sekarang gua harus kemana, anjing? Aduh. Orangnya hilang lagi, guys. Oh, ini ada ini, guys. Ada courtyard. Gua harus ke sini apa? Hah, nice. Oh my god. Dapat red wine. Bisa-bisanya ada wine di sini loh. Minumlah. Kayak pusing dikit paling. Oh enggak pusing. Astaga, geluduknya kagetin bet. Ini kan kita disuruh gini ya. Kita kan disuruh escape rumah ya. Harus disuruh kabur dari rumah. Ya ini gue tinggal kesini aja, udah kabur gue dah. Selesai dong. Iya gak sih? Atau taman ya ini ya, taman ya. Oh, di sini ada tulang gitu, guys. Dan di sini ada apa nih? Wih. Apa nih, Cok? Cok! Anjir, mimpi buruk, Cok. Gua enggak ngelihat, guys, ada string di situ, sumpah. Muka jelek banget lagi, air. Aduh. Gua yakin itu Ravenger air diganti ya, Cok, tekstur pack-nya. Astaga. Oh, gua udah mulai paham nih. Berarti sekarang tinggal ke atas ya. Nah. Di atas sudah kebuka kan? Oke. Oh, di atas ini, ada firework sama panah ya kan. Oke, ada golden apple juga di sini. Bentar guys, itu kenapa ada villager di situ, guys? Gue curiga sama villager itu ya. Gue bakal panah coba. Atau itu villager kita yang tadi ya? Oh iya, ini villager kita yang tadi, guys. Oke, ini ada kandang-kandangnya. Oh, gue buka-bukain aja lah semuanya biar rame, guys. Oh iya, itu harus diaktifin tuh. Caranya kita mesti buka gembok yang ini. Harus dicari kali dari salah satu ini ya. Oke, kita mesti cari, guys. Di antara banyak box-boxnya ini kita harus cari kunci, guys. Aduh, mana sih? Oh, ini kayaknya nih. Anjir! Kaget gue, Cok. Sumpah, ini apaan, Cok? Wah, gila. Wah, serem banget. Sumpah, parah. Ah, ini dia di key-nya nih. Dapatkan. Wah, guys, ini apaan? Wah, sumpah, gue kaget banget. Oke. Lanjut. Nah, ini kita buka nih. Habis itu kita harus aktifin ini kah? Attic valve aktif. Oke, udah open, udah ke-open. Berarti sekarang kita ke stage berikutnya, guys ya. Kita harus ke bawah lagi tuh kayaknya tuh. Nah, di sini kan villager-villagernya udah pada ini, guys. Apa namanya? Ini apaan ya? Aduh, kok gua apaan sih ini? Oh, kursi ini, guys, kursi penyetrum. Jadi nih zaman dulu nih kalau misalnya orang-orang ngelakuin korupsi tuh langsung diituin di kursi setrum ya, guys ya. Oh, di sini ada sword, golden sword juga nih, lumayan nih. Ah, attack-nya sama aja anjir. Gua kira bagus. Oke, guys. Jadi
tadi valve-valve yang udah aktif itu di mana aja ya? Gue lupa, guys. Ini kayaknya mesti kita aktifin juga nih. Oh, udah ini. Berarti gue sekarang mau coba ke bawah lagi deh. Soalnya nggak tahu lagi gue mau kemana. Oke, ini ada living room. Nah, tuh. Living room valve-nya udah open. Yang belum ke-open tuh yang mana aja ya? Gue nggak tahu nih. Ada Herobrine anjir. Gepeng. Herobrine-nya gepeng, guys, ya. Parah, anjir. Wah, gila. Sound-nya parah, cuy. Serem banget. Oke, gue harus ke bawah lagi apa? Iya, kayaknya gue harus ke bawah lagi, guys. Oh, itu dia. Itu dia manusianya di situ, guys. Oke, aman-aman ya, aman ya. Kita coba ke laboratorium. Aduh, serem banget dah. Nah, ini harus kita open juga. Nah, laboratorium valve-nya udah ke-open. Tinggal apa ya? Oh, itu di situ ada villager lagi, guys. Parah ya, anjir. Tuh, ih, ini diapain? Wah, gila, dijadiin bahan uji coba, guys. Oke, ada emerald chaplet. Lumayan deh. Eh, ada ini enggak? Crafting table enggak? Gua mau bikin armor lagi nih. Our Great Air Force, the Black Storm. Oke, guys, jadi kan tadi kan valve-valve-nya kan kita disuruh aktifin, disuruh open. Nah, jadi tadi torturu chamber-nya udah open, living room udah open tadi, nah laboratorium udah open, engine room udah belum ya? Kita coba ke engine room dulu ya. Berarti kita coba dulu ke engine room dan hati-hati, guys. Soalnya bocah kampretnya itu ada di sebelah. Tuh dia tuh. Kalau kalian bisa lihat. Tuh dia tuh. Oke, berarti kita harus lewat sini, guys. Oke, pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan bahaya banget, coy. Aduh, kenapa sih dia? Aduh, nggak bisa gua kurung apa ya? Biar nggak ganggu gitu kan? Itu dia orangnya. Aduh, gua mesti ke sono, guys. Mana dia ada di sono lagi? Kita harus ke sana. Kita harus masuk ke dalam sana. Cuman dia ada di depan sana, guys. Ngejagain gimana ini? Kayak gini aja deh, main kejar-kejaran aja deh. Ayo. Nah, mampus lu, sini lu anjing. Sini lu, woi. Sini gua di sini, woi. Oke, gua langsung ke sini. Anjing, cepat banget. Oke, dia di depan sini, guys. Apa lu, ha? Apa ya? Cepet banget lagi. Oke, aman ya. Kita coba ke tempat engine apa namanya? Engine room ya. Tadi kan ada yang disuruh aktifin tuh. Harus di open gitu kan. Kalau nggak salah udah kita open ya di sini ya. Oh, ini tadi nih, udah nih. Nah, pokoknya bentukannya dia ada. Berarti engine room udah kita aktifin, guys, valve-nya ini. Sekarang tinggal ke backyard sama attic. Oke, kita ke backyard dulu deh. Kita ke backyard dulu ya, yang dekat. Cuman masalahnya kan pembunuhnya ada di depan pintu, guys. Nggak ngotak sumpah dah. Aduh, gimana ini? Oh, udah hilang apa dia? Eh, udah nggak ada, guys. Ini dia, cok. Mati. Gimana ya? Ini dia nggak bisa mati juga lagi kan? Mampus. Darah lu berapa, ha? Sumpah, guys, dia nggak bisa mati, guys, ya. Parah banget emang. Ih, mukanya jelek banget, guys, sumpah. Gua mesti kemana ya? Oke, gua mesti keluar, terus gua mesti kesini, guys. Aduh, gak bisa lagi, guys. Awas. Kabur. Cepet banget ya, guys. Ke atas kita, guys. Oh my god. Anjing, cepet banget dia, cok. Oke, kita kejar-kejaran nih sama pembunuhnya nih, guys. Kejar-kejaran kita. Sumpah, kita kejar-kejaran ini, guys. Oh, enggak, udah enggak. Nice. Dia di atas, guys. Oke, berarti aman lah ya. Oke, berarti aman. Gua hampir mati, sumpah. Makan dulu golden apple-nya. Ini dia courtyard-nya nih. Ini dia courtyard. Kita harus cari yang merah tadi tuh. Aduh, kemana ya? Bukan ke sini apa? Oh, kayaknya tempatnya di tempat yang tadi kita dibunuh sama sapi bermuka villager, guys. Masih ada nggak ya itu sapi-sapinya, anjing? Kalau masih ada kan bahaya. Anjing, masih ada dong. Itu dia, guys, masih ada. Gila, buset dah. Serem banget dah. Nggak ngotak dah. Oke, backyard ini di mana sih? Oh, backyard ini di ini, guys. In the courtyard, you will find a stable where the valve is located, but for not to wake up the puppies. Aduh, gua udah bangunin si puppiesnya lagi, guys. Oh, jadi tempatnya itu bener, guys, yang tadi, guys. Jadi kita harus aktifin di tempat yang tadi itu. Nah, di bukunya itu tertulis kalau misalnya kita nggak boleh ngebangunin si puppiesnya. Tapi tadi gua nggak sengaja udah ngebangunin, ya. Gimana dong? Itu anjing cermecok. Aduh. Bisa mati gak ya dia? Wah, anjir. Sini coba keluar. Bisa keluar. Nah. Mampus kali enggak bisa. Bisa dihancurin sama dia, guys. Udah gila lu, anjir. Bisa dihancurin sama dia, guys.
Ya udah kita langsung ke sini aja, guys. Kita langsung ke sini aja, guys. Nah. Oke. Okay. Hello. Anjir, ada dua dong. Oke, kita aktifin dulu nih. Nah, mampus lu. Awas lu. Wah, anjir. Ya mati dong. Ya udah enggak apa-apa. Berarti pokoknya courtyard-nya udah boiler room-nya. Kita ke boiler room. Boiler room-nya udah available. Udah kebuka, guys. Kita ke boiler room. Mana sih tadi boiler room, mana sih? Aduh, di mana lagi boiler room-nya? Oh, tadi boiler room di lantai kedua, guys, ya. Tadi dia di lantai 2, guys. Iya, kalau enggak salah dia di lantai 2 tadi, guys. Di sini, guys. Aduh, itu dia orangnya tuh. Tuh orangnya tuh sebelah kanan, guys. Kayak pelan-pelan. Eh, kalau enggak salah boiler room di lantai ketiga di bawah deh. Iya enggak sih? Nah, ini dia boiler room. Oke, kita pencet ini. Apa yang terjadi? Ah. Oke. Okay. Nice. Berhasil kah? Lolos kah kita? Oh, disuruh ke bawah ya? Oh iya, kita lolos. Oke, okay, nice. Kita lolos, guys. Huh, kita berhasil, guys, untuk keluar dari rumah ini, guys. Rumah enggak jelas ini, guys, ya. Oke. Okay. Nah, sekarang haha, muka lu jelek, enggak usah sosokan. Oke, okay, sekarang chapter ketiga, guys, ya. Oke, okay, sekarang chapter ketiga kan? Set. Nah, cakep. Chapter 3. The Sewers. Oke, okay. The Sewers. Apa tuh The Sewers aja? Oke, okay, mana tadi? Nah, ini dia main guide-nya nih. Nah, chapter ketiga, The Sewers. Find a way to open the file from The Sewers. Oke, okay, chapter ketiga ini kita disuruh cari jalan untuk ngebuka file face dari Sewers, ya, dari Sewers ini, dari ini nih. Diary 2, guys. Ada diary 2-nya, ada map-nya, guys. Oh, ada map-nya ini. Oke, okay, kita coba lihat dulu map-nya, guys. Mapnya ini kan kita di paling bawah. Kita di paling bawah. Terus exitnya ke sono. Oh, ini berarti disuruh cari ini lagi ya, disuruh. Oh, panjang, masih panjang ceritanya. Oke. Gue udah mulai paham. Oke deh, guys, ya. Mungkin segini dulu, guys, ya, untuk video kita kali ini, guys, ya. Jadi kita bakalan bikin ke part 2-nya nanti. Gua gak tahu sampai berapa part. Pokoknya sampai chapter-nya selesai. Jadi nanti kita bakalan lanjutin lagi. Dan sekarang ini karena durasinya udah kelamaan dan juga gua mau tidur karena ngantuk. Soalnya ini gua main malam-malam, guys, ya. Ini rada ngeri juga, cuy, main malam-malam, ya kan. Jadi ya, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa kalian komen hashtag lanjutin bangsel. Ada-ada aja, anjir. Jadi ya udah, guys, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini, ya. Dan sampai bertemu lagi di chapter ketiga di video berikutnya, guys. So, gue bakalan upload secepatnya, guys. Gue janji gue bakalan upload secepatnya, ya, guys, ya. Jadi terima kasih, guys, ya, untuk kalian yang udah nonton. Dan ya, sampai bertemu di video berikutnya. Ciao. Bye-bye.